Oh ya, ini ada lagu terbaru dari Yeni Inga yang judulnya Jika, lagu ciptaan dari Mbak Melly Goeslaw. Oh ya, langsung aja menuju ke intro pertama dengan strumming down down up down up down 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 up down up down down. Cengkas down down up down up down down. Akhir di intro pertama chordnya ada A minor lalu E minor, cuma dua. Tut, gampang toh? Versi Yeni Inka cuma dua, bukan versi Melly yo. Versi Mbak Melly wangel, versi simple. Oyer ada A minor dan E minor. Langsung dipraktekin ke intro pertama dengan strummingnya. Telu seket down down up down up down down up down down up down up down 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 up down. Setelah intro pertama selesai, langsung lanjut ke song pertama. Di song pertama chordnya ada A minor, lalu E minor, lalu A minor, lalu D minor, lalu G, lalu C, lalu E, lalu disusul dengan D minor, lalu G, lalu F, lalu E. Oyer langsung aja menuju ke song pertama dengan strumming-nya. Telu seket. Setelah song pertama selesai, langsung lanjut ke song kedua. Di song kedua chordnya masih sama, ada A minor, lalu E minor, lalu A minor, lalu E minor, enggak ada, lalu D minor, lalu G, lalu C. Ayer dua kali, langsung ada D minor, lalu G, lalu F, lalu E. Ayer disimak biar enggak bulat, langsung meluncur ke song kedua dengan strumming masih sama, telu seket. Setelah song kedua selesai, langsung meluncur ke song ref. Di song ref chordnya masih ada A minor, lalu D minor, lalu G, lalu C, lalu F, lalu D minor, lalu E, lalu A minor. Oyer daripada yang bulat, langsung aja meluncur ke song ref dengan strumming masih sama, telu seket. Thank you.
Semoga video chord ini bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa subscribe and like. Oke, my turn.